Kita.
Bapak Kiai Hamzan Wadi tercinta, al-ulama paling banyak berjasa.
iman dan ramah. Yang indah.
wahai anda yang sayang diri, amalkan wasiat Bapa Hamzan Wali. Di situ lengkap apa dicari, pedoman hidup berorganisasi. Wahai anda yang sayang diri, amalkan wasiat Bapa Hamzan Wali. Di situ lengkap apa dicari, pedoman hidup berorganisasi. Cepat lakunya segera miliki, tempat bercermin lemawas diri, terutama kita di masa kini, di masa era globalisasi. Cepat lakunya segera miliki, tempat bercermin memawas diri, terutama kita di masa kini, di masa era globalisasi. Waktu Maulana selagi hayat, mereka janji setia dan taat, sepenuh hati mengucap baiat, iring Maulana dunia akhirat. Namun kini cenderung terlihat ingkari janji serta baiat, acuh tak acuh pada wasiat, tidaklah heran timbul mamsadat. Karena hianat pada baiat, tidak melaksanakan pesan wasiat, banyak stres menanggung akibat, mudahan kembali segera bertaubat. Karena hianat pada baiat, tidak melaksanakan pesan wasiat, banyak stres menanggung akibat, mudahan kembali segera bertaubat. Bapak Maulana pernah berkata, wasiat ini kata-kata saya, bila dibaca di mana saja, anggaplah saya ada di sana. Bapak Maulana pernah berkata, wasiat ini kata-kata saya, bila dibaca di mana saja, anggaplah saya ada di sana. Waktu Maulana selagi hayat, mereka janji setia dan taat, sepenuh hati mengucap baiat, iring Maulana dunia akhirat. Namun kini cenderung terlihat ingkari janji serta baiat, acuh tak acuh pada wasiat, tidaklah heran timbul mamsadat. Bila dibaca dengan seksama, dengan hati ilah semata, pasti kagum seraya berdoa, jazakumullahu khairan kathiran. Bila dibaca dengan seksama, dengan hati ilah semata, pasti kagum seraya berdoa, jazakumullahu khairan kathiran.
meninggal, takkan tidak pada hijab. Turun dengan sinyal tapi war, adan hidup dan hasil. Tamar peraya Umi Rehanun jari pebenta Peben wesino mulan arasai Lainan sinon nada pada pati Wasiat maulana kepada enti Namun kepada tetu barang mati Jaka kebenta dengan mina Cita-citanya sangat mulia Terusang perjuangan Bapa Maulana Para pekayunan waktu hidupnya Desa Anjaninya terjadi bukit Gunung Anjani endah jadi sakit Stasiun radio Dewi Anjani Nyarang keperluan organisasi Tamar peraya Umi Rehanun jari pebenta Peben wesino mulan arasai Ilainan sino anda dapada pati Wasiat maulana tepada enti Namun kepada satu barang mati Kepada berdoa Jom Allah Ta'ala Mudahan tetap ikhlas istiqamah Lindung di dalam susah dolar Terusang perjuangan Al-Mahmud